lagi orang masih lekek nak tu. Tadi masa apa? Oh, tengah kata dok. Bismillah. Balik lagi sama Teteh Kue. Sekarang kan lagi musim-musim cewek-cewek kue gitu ya. Cewek-cewek pakai baju warna-warni ya kayak gini. Ini kue apa cocoknya? Kue kelepon. Kue talam bisa. Guys, masih di daerah Pangandaran. Kali ini Teteh mau seperti biasa nyari-nyari makanan deket-deket sini ya, jajanan-jajanan yang ada di Pangandaran ini untuk referensi kalian juga mungkin yang lagi jalan-jalan ke daerah Pangandaran. Boleh ya. Kira-kira apa ya kuliner yang akan dicari daerah Pangandaran? Mah. Bade ngonten. Ngonten lek daerah iya. Mamun. Ieu iya, mah gaduh leupeutnya. Pangmilarian ke naon elotek atau napi sate Madura bakal enak nih. Oh ya guys, jadi nih tiap piknik sama mama, mama bawaannya banyak termasuk ini si leput. Iya teh tinggal sekil tadinya mama nate bawanya sadus pinu. Iya tinggal sekil alhamdulillah. Ini masih enak dimakan jadi. Oke, teteh kontenin aja lah kita cari sate Madura mulai sama tukang satenya. Iya. Atau napi lotek lah tina naon naon nanya. Anu bisa di mam. Anu cocok sarang leput. Ayah gorengan deh itu tanya. Oh biar makin mantap gitu. Iya. Oke. Siap mah. Jadi berasa makan. Oke guys ya. Jadi kita konten cari temennya leput aja ya sesuai request boys. Ayo cus, come on. Rame tuh, yuk mentas yuk. Tuh guys, di seberang ada rame tuh. Kok panas sekali. Sini tuh masih siang ini ya. Sama lah di Jakarta juga siang orang sama-sama di Indonesia. Di sini juga ada yang jualan-jualan guys. Nih. Oh, ada lotek, karedok, rujak ulek, es jeruk, kupat tahu, petis kampung. Isi bu, masih ayam bu? Habis. Habis? Ya rujak sama kupat tahu. Kupat tahu? Oh. Habis. Tinggal rujak sama kupat tahu. Tapi kan ada leput nanya, mun tahu hungkul ada kupatan kumaha bu? Kumaha cik si ibu? Iya naon bu, iya karedok aja karedok? Karedok aja. Karedok aja? Ah, karedok kalau ibu. Ah, pedas bu. Nah, sudah kita bungkus. Ini namanya karedok ya, Bu? Karedok. Karedok Pangandaran. Karedok Pangandaran. Nih, Ibu udah lama belum jualan di sini? Jualan. Dari tahun 85 an, Neng. Hah? Tahun 85? Iya. Di sini di Pangandaran? Iya. Masya Allah, di Pantai Indah aja. Ya ampun, dari dulu jualannya ini aja, lotek, karedok, terus rujak, kupat tahu, petis. Iya. Gitu. Waduh, masya Allah. Udah berarti udah hampir 36 tahun ya. 36 tahun. Ibu jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 sampai setengah 6. Jam 10 pagi sampai setengah 6 sore. Oh, oke. Biasanya nih yang paling banyak dibeli orang tuh apa? Lotek. Sama kupat tahu. Lotek sama kupat tahu. Satu porsinya berapa? 20 sekarang. 20. Kalau dulu mah pertamaan ya murah. Oh, sekarang sekarang kan serba sekarang mahal, Bu. Ya. Cabai aja kan mahal banget sekarang. Aduh. 20 teh komplit ya. Mau pakai lontong tahu juga boleh, mau itu aja banyak sayur boleh. Mana? 20.000. Oke. Cukup ya, guys ya. 20.000 mah murah sih kalau menurut aku ya, apalagi ini di tempat wisata. Dan kalau jualannya udah berpuluh-puluh tahun sampai 36 tahun, insyaallah lo rasanya sih udah maknyus banget nih. Tapi nggak tahu ya, udah barangkali makin tua makin rawas lah ibu. Ibu mudah-mudahan makin sukses. Ini namanya apa ibu? Lotek apa namanya? Ibu siapa? Ibu
Tina. Ibu Tina nih guys, kalian kalau lagi Pangandaran nih pengen yang seger-seger jajan rujak atau jajan lotek karedok, di sini ada di Ibu Tina. Ibu Tina jualan dari jam 10 pagi sampai jam 5:30 sore. Alamatnya di mana nih, Bu? Di Penanjung. Penanjung. T4. Oh, ya. Pokoknya seberang Hotel Sunrise Beach itu si ibu jualan di sini, guys. Yang lagi jalan-jalan nyari-nyari makanan, boleh langsung datang ke sini, oke? Okay? Petis kangkung ada. Petis kangkung ada, semua ada. Kupat tahu petis ada. Bumbu kacang ada. Pokoknya mah langsung aja datang ke sini, ya. Mari kita nikmati karedok buatan Ibu Tina. Terima kasih, cus. Nah guys, ya nih udah ada keredoknya dan leput. Kita padu-padankan keredok dan leput. Ayo siapa ini pada mama, kadario. Ma. Tuh, nih, tuh. Karedok, Dek. Ngeuna sih ajeng karedok. Buru, Dek. Tuh, leputna. Leput BEE ya mah. Leput BEE. Jadi ini leput yang bikin itu tante aku, adiknya papa. Terkenal leput nateh BEE mah pengker. Tahu nggak pengker? Pengker itu padat. Mau bang? Liatin doang. Mama tama? Sok. Ayo beda duaan ya abi. Sok. Guys kita makan sama mama ya. Makan karedok. Nih yang lain mangga. Ditahuan mah. Mah. Iya teh dagang nateh seumur si Deri. Di tahun 85. Neng karedok. Meswa. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba ya. Leput karedok ya. Bismillah. Enak mah. Mantap. Enak ya, Dek? Yang panji ulung geus urang mah ngeunaan. Ini yang telah ada pisang. Mana mau nih? Karunya mah cabai mahal. Ayo cabai tuh biji. Terus hilang lada itu sama mama. Enggak, memang sih lah. Mamanya teteh itu biasa mah kasih. Kan jadi manfaatnya leput mama. Dilakukan. Bineng mana bineng? Bukan luka malam. Cocok banget ini karedok sama leput. Jadi emang karedok tadi tahuannya. Tambah tahu gitu. Untuk si ibu nabi ada tahuan. Nyesok atau bu? Di tawisan di tahuan. Ya di sini di payun. Seberang. Mohon seberang. Bismillah. Kalau ini orang masih lotek nak tuh. Tadi masa apa? Tengah karedok. Kayak petis kangkung. Petis mah. Bumbunya. Hidung. Hidung. Kayak tepati ayah abis mah. Baunya bumbunya kan. Ini bau khas. Daerah adinya ya bau. Bau. Terasi. Nikmat. Aku suka togenya gendut-gendut. Gak mama. Pak. Harus apa pak? Cobiannya lah pak. Cobiannya lah. Melancar. Cobiannya lah. Bang Jai, mau Bang Jai? Itu jahil. Lausannya lah. Enak kok. Itu lada dah. Laus ya? Banyak. Enak kan?
enaknya tuh resep bapak itu. Mau apa pak? Itu mie-nya udah dihabisin belum? Masih incus di mana dek? Bareng satu aja itu bawa. Apa sayang? Apa sayang? Kalau mami udah bikin konten, aku mau main motor sama sarang sama kakak itu. Iya sama mami juga. Kakak udah jalan. Kakaknya mana? Kalau abis nggak bikin aja semua. Enggak. Mama Epita ya. Cuma hijib-hijib doang ya Uma ya. Asli enak loh. Lapar kan lo? Bangannya lapar? Enak, cocok makan. Habis dibanting di air. Daging baru urupan kemarin gitu tahun kemarin. Del. Namanya itu Atosan? Atos, bareng. Bikin enam bulau. Iya mah, belum. Warang. Sok. Enak tuh dia. Kati empat. Tuh kati lau. Didinya. Oh, makan juga sama bikin-bikin. Sampai kebersih gitu. Enak kan? Dari. Dari sayuran jadi. Sedap tuh. Padahal dari bawah tepuk ke sayuran, Der. Nah, kayak kacau di kacangan lah. Udah dikacangin ya, dikacangan. Enggak suka sayur asam. Lodeh? Lodeh, enggak. Enggak suka. Lotek. Oseng kangkung, enggak. Wah? Enggak. Suka nanti ke sekolah mah beki. Emang tiba lo tik sih tuh beki. Suka nanti maju ke kolot mah beki. Lodeh mah karena sep AA. Kalau makan sama lodeh, suami aku apalagi ada lodeh ikan asin. Udah bisa nambah berkali-kali. Jadi untuk Ibu Tina juara kredoknya enak banget. Aku penasaran pengen makan lotek sama petis kangkung. Nanti aku mau jajan lagi sama Bu Tina. Apalagi dimakan sama leput yang dibawa Bu Uis. Mantap. Oke guys, makasih ya udah ngikutin aku. Tuh udah abis begini, sekarang aku janji mau ajak anak-anakku main motoran. Oke? Aduh nuhun. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe. Assalamualaikum. Dah. Kakak ayo kak. Abang ayo.